Matras 2020 cek. Saya akan menjelaskan cara menggunakan aplikasi Zoom. Pertama, kamu bisa menggunakan smartphone, laptop, atau PC. Dua, jika kamu menggunakan smartphone, kamu bisa mendownloadnya di App Store atau Play Store. Jika kamu menggunakan laptop atau PC, kamu bisa mendownloadnya di website zoom.us. Tiga, setelah terdownload, install dan buka aplikasi Zoom. 4. Masukkan email dan password pribadi kamu. 5. Pada halaman muka aplikasi Zoom, klik Join. Setelah itu, masukkan meeting ID dan format nama kamu. Kemudian, masukkan juga password meeting ID kamu. 6. Aplikasi Zoom siap digunakan. Oh iya, jangan lupa meeting ID dan password Zoom kalian akan diberikan oleh masing-masing pendamping sebelum kegiatan berlangsung. Salam sehat, sampai jumpa di Matras 2020.